Hai teman-teman, assalamualaikum. Balik lagi ya channel saya, Minus Tiana. Di video kali ini kita mau drive to Media. Ikutin Nana. Video ini ya teman-teman. Yuk tonton. Ini kita udah di Galuh Mas, Karawang. Nih ya, McD-nya di sebelah. Buat teman-teman semua, terima kasih ya udah nonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Yuk tonton video ini ya. Ini kita sama Nafisa, kita habis jalan-jalan dan ini kita mau mampir ke McD ya. Buat teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semua sehat selalu, banyak rezeki ya. Amin. Ini kita udah masuk ke McD-nya. Ini enggak antri ya langsung. Kita ikutin aja petunjuk buat drive-thru-nya. Gampang banget ya. Ini kita antri di sini, terus kita tinggal bilang mau pesen apa. Di sini kita pesen yang 2 paket ya. Ya, kita tinggal ngomong aja di sini kita mau pesen yang apa. Nih ya, pilihannya ada di sini. Kita pesen 2 paket untuk yang burger 2, kentang 2 sama minum 2 ya. Ini bisa mau yang enggak pedes, yang cheese. Yang enggak pedes. Bentar ya. Yang enggak pedes ada. Burger yang enggak pedes ada snack, ada cheeseburger. 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 Berapa? Cheeseburger. Berapa? Cheese satu. Apa mau? Apa mau enggak? Iya, dua. Cheeseburgernya 2. Cheeseburgernya ini kan sama makan minum kan? Pakai kena minum enggak? Orang ya. Yang pakai itu jadi satu paket aja. Iya. Sama beef burgernya 1. Itu sepaket gitu, pakai kentang. Pakai kentang beef burgernya. Iya, beef burgernya sepaket. Yang pedes. Untuk kentang minumnya besar juga ya. Iya. Beefnya yang pedes ya, yang beefnya ya. Kalau beefnya yang pedes juga yang pedes paling ada ini yang black pepper tadi ya. Yang dulu pedes. Enggak, paling pesan-pesan adanya McD burger. Oh, ya udah, apa-apa. Yang beef ya biasa aja. Jadinya beef aja. Ya, beef aja sama. Ini kita udah selesai pesan di sini, kita lanjut buat loket selanjutnya bayar ya. Habis 80 ribuan. Jadi untuk drive-thru gampang banget ya teman-teman. Tinggal pesen aja di loket pertama, terus loket kedua bayar dan loket ketiga kita ambil pesenannya. Gampang banget. Ini kita lagi nunggu pesenannya datang di loket ketiga ya. Buat teman-teman semua, terima kasih ya yang udah nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Ya, kita lagi nunggu pesenannya. Jadi untuk drive tuh cepet ya teman-teman, gak antri juga. Nih kita suruh nunggu sebentar. Nih Nafisa seneng banget karena dia seharian gak mau makan, lagi gak enak badan dan pengen burger ya, kesukaannya. Ini pesenannya udah dateng, ini minumannya, dapat 2 ya. Ini burgernya dapat 2 sama kentangnya juga dapat 2 ya teman-teman. Udah selesai pesanan kita, yuk mari kita pulang. Gampang banget ya, ini Nafisa suka banget, ini yang cheese. Tuh dia langsung lahap banget. Buat teman-teman semua terima kasih yang nonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi buat teman-teman yang mau drive-thru juga gampang banget, nggak ribet, cepet juga ya. Tinggal pesen aja di loket pertama, terus bayar di loket kedua dan loket ketiga untuk ambil pesenannya. Gampang banget, praktis, nggak ribet, nggak lama. Ini kita di McD Karawang ya, di sini cepet, nggak antri. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Yuk kita jalan-jalan bareng ya.
Nih, Navita suka banget kesukaannya burger. Mari makan, teman-teman. Whip up my appetite. Don't leave me here.